Hai semuanya, hari ini kita akan berkenalan dengan aplikasi dari Komputer Kit. Di sini menu awal dari aplikasi, Master Transaksi Report Laporan Utility atau Utilitas. Kita ke Master Identitas Kategori Food Customer. Kita ke kategori. Di sini saya sudah mengisi junk food. Jika Anda ingin mengisi, klik Add di bawah sini. Kemudian isi data sesuai keinginan Anda, kemudian save. Ya, saya sama saja di sini seperti ini. Kemudian kita ke transaksi. Di sini ada sale, debt payment, return. Kita ke penjual. Nama pelanggan, dia memesan apa ya di sini? Food. Saya ada burger. Keterangan info. Hai, save. Kemudian seperti ini, muncul kartu seperti ini. Kemudian klik finish. Diarahkan pembayaran lebih lanjut. Total 13. Saya akan membayar 13.000. Seperti ini, 13.000. Terangan. Hai, pembayaran. Are you want to print receipt? Sini saya tidak ingin mengeprint ya, tapi saya akan melihatkan struktur dari struknya. Jika aplikasi Anda sudah terhubung dengan printer, tombol merah akan berubah menjadi hijau. Kemudian klik preview. Struktur dari struknya seperti ini. Print via USB atau OTG. Print via Bluetooth, ini printer ya. Bisa sambung lewat Bluetooth, bisa sambungkan printer lewat USB atau OTG. Yes, kita ke transaksi lagi. Debt payment. Sini saya tidak memiliki. Bisa meritun barang, maksudnya meritun makanan. Sini hasil penjualan tadi, satu misalnya save. Dan makanan sudah di-return. Kemudian kita ke laporan. Di sini ada food report, sale report by customer dan lain-lain. Seperti ini. Jika Anda ini laporan ini kayak backup gitu ya dari master dan transaksi. Jika Anda lebih ingin menyimpannya lebih detail, klik export Excel. Data akan disimpan dalam bentuk Excel di HP Anda. Utilitas. Ada backup, restore, reset data, how to use secara penggunaan. Jika Anda ingin, maksudnya jika Anda masih kurang paham dengan review saya, silakan ke how to use atau cara penggunaan. Saya merekomendasikan aplikasi ini untuk kasir, terutama kasir apa saja. Nah, sekian dari saya, silakan dicoba.